Polisi mengungkap Coki Pardede menggunakan sabu dengan cara dicairkan terlebih dulu lalu disuntikkan lewat anal atau dubur. Memang yang bersangkutan menyampaikan yang lebih gampang lewat anal, dengan cara disuntik jarumnya dilepas dulu kemudian suntik masukkan ke dalam analnya, ujar Kombes Deoni Jiu de Fatima Kapolres Metro Tangerang Kota pada Jumat, tanggal 3 September tahun 2021. Selain itu, polisi juga telah menyita sabu seberat 0,5 gram berikut suntikan sebagai alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba tersebut. Polisi mengatakan Coki Pardede menggunakan sabu sebagai ketenangan agar bisa percaya diri. Yang bersangkutan menggunakan itu memperoleh ketenangan dia bisa untuk percaya diri, ujar Kapolres Metro Tangerang Kota. Hingga saat ini polisi belum menetapkan komedian Coki Pardede sebagai tersangka karena masih dalam proses penyelidikan.